kedua, penasehat sebagaimana dimaksud ayat 1 bagi si tadi berkewajiban memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam pelaksanaan pengelolaan BUMD. Kadang-kadang masih pengurus kan mulai menghadapi ataupun kadang menyatu kegiatan pertanian itu yang dijalankan di bidang pertanian. Ya, Jino, kegiatan unitnya pertanian, kegiatan yang berjalan di mana sih? Yang ublang, usai tugala, di mana? Dan hukum tegala, nah yang tegala. Nah yang jauh, nah yang gak ada. Kegang sementara tanahnya kat kami dah yuk. Jadi buat dia jauh ulang di pertanian jauh ulang no. Ini ibu sewa kepo di kota no. Ini ibu itu ah. Bagi hasil, dia bagi hasil di pertanian yo. Jadi yang boleh sabo bagi kat kerawan itu. Sedangkan tu yo kalau bayar hutang kupu-kupu oleh banyak tinggal. Ya. Jadi maksudnya kita memberi modali, modali lah. Dari BUMD. Karena di pertaniannya cuma pupuk segala macam bukan hanya. Tenaga, tenaga. Inilah posisinya Pak Gusi sebagai penasehat. Ini kan selalu walaupun saya terpisah dari bergabung organisasi, tapi Pak Gusi tetap mengontrol, mengontrol kinerja teman-teman pengurus BUMD. Kemudian memberikan saran dan pendapat apabila ada permasalahan dalam pengelolaan BUMD dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan BUMD. Kemudian ini yang kita masukkan kewajiban dari penasehat ini tadi. Secara umum, ini secara umum yang ada di Permendes 4 untuk Kampung Lubuk Mani, ada yang mau ditambahkan? Ini kan berapa poin ini tadi? A, B, C, 3 dari kewajiban. Ada yang mau ditambahkan? Bu pernah ke si Hero itu 18. Yang pun Nino Sabo memberikan nasihat dalam pelaksanaan BUMD. Kemudian di saran Pak Desi dan pendapat mengenai permasalahan. Alah, sudah mengendalikan pelaksanaan kegiatan. Nah, yang pertama utama, dan, Bu, mengendalikan kegiatan apakah termasuk semua rapat internal BUMD? Bisa. Ya kan? Bisa, saja Bu. Wajib dihadirkan penasehat pertamahina. Kadang masih mana? Seharusnya buat apa? Ternyata mereka tidak membuat. Jadi masuk ke situ berarti mengendalikan pelaksanaan kegiatan. Itu adalah pelaksanaan kegiatan dan dalam bentuk umum. Itu kegiatannya kan umum. Khusus benda nampak khusus. Nah, setiap rapat ya dari kepengurusan kurun wajib hadir. Pertama masalah musyawarah. Pada saat kawan-kawan melaksanakan musyawarah, itu
sosial berkapasitas penasehat. Sebagai penasehat. Kapasitas penasehat ya, kita sudah visi. Dan memang sebenarnya kan dalam kapasitas itu memang masuk kan masuk visi. Dalam struktur, masuk dalam struktur. Saat rapat saat rapat kepengurusan, penasehat, pengawas masuk. Harus hadir. Itu tetap hadir. Karena ini posisinya jangan iya betul kayak Pak jadi bilang jangan bayangkan ini Pak Kici tapi pada saya ada yang bilang belum mendang ke bawah mendang bayangkan Pak Kici bawah ini Pak Kici tapi bukan Pak Kici karena saya ada yang bilang. Kemudian poin ayat ketiga penasehat sebagaimana dimaksud ayat satu berwenang meminta penjelasan dari pelaksana-pelaksana mengenai persoalan yang menyentuh pengelolaan usaha desa. Bagaimana persoalan jadi Pak Kici Pak penasehat bisa meminta penjelasan dari pengurus menyuna hal-hal yang terkendala dalam rundron mesin laksanakan kegiatan sehari-hari dalam pengelolaan unit pertanian. Nah, kendala Pak penasehat berhak untuk meminta penjelasan. Kenapa bisa kendala itu terjadi? Ini nih Bu, bahasanya meminta pelaksana personal. Meminta operasionalnya ke personal. Jadi rundron pengurus mulai dari direktur ke bawah itu udah kepala pelaksana operasional. Pelaksana harian. Intro. Ya. Kemudian melindungi usaha gampong terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMG. Contoh, ini dengan mengelola kegiatan pertanian, tablo, tanah blang, tabla blang, lain, semuanya ataupun artinya yang merugikan. Tak galah, kadang nah untuk burung yang kita galanya nah hal-hal yang bisa merugikan gapo. Ini nurun dari awal ya, harus diantisipasi. Melindungi usaha gapo terhadap hal-hal gapo yang dapat merugikan kinerja. Usahanya. Nah, usaha gampang ini usaha gampang usaha yang ada di gampang melindungi usaha gampang unit usaha nih sebenarnya unit usaha BUMG nya melindungi contoh mana bu jadi jawaran lo bahasa juga ada usaha bisa di rumah mana di BNG juga ada usaha tersebut. Okay. Ya, jadi ada daya saingannya tapi menurunkan kinerja BNG itu. Ya, guru tentunya dia bicinya ya gara-gara ibadahnya yang BNG yang ada di aku atau barang BNG kan. Ini usaha yang kampo. Tapi di pihak penasihat itu kan menjaga juga dalam kapasitas penasihat juga bicinya dengan sampai mengeluarkan surat izin tersebut. Jadi nampak kalam, jadi tidak kalam, kalam gas. Punya BNG. Tapi bahasa aja agak rancu ya. Rancu bahasa aja. Melindungi usaha kampung. Caranya BNG-nya yang melindungi, ya kan? Usaha kampung ada hal yang dapat menurunkan kinerja BNG. Makanya dong. Ya kan melindungi usaha kampung, melindungi usaha kampung, ya kan? Ya suasana di saat ini kan mengantisipasi usaha-usaha lain yang ada di kampung. Yang dapat menurunkan kinerja BNG. Tapi lo BNG kadang-kadang nggak tahu bisa mau. Ini bahasa melindungi lo tak tahu kan? Pak contoh kita mau penjual urung kak musiman kan mengantisipasi musiman atau mulai ya tuh kuno ya pegel kuno ya jadi gara-gara dibuka pasar itu kerja maksud tujuan antisipasi kegiatan yang bisa mengantisipasi kegiatan dan usaha. Kegiatan usaha yang lain. Langsung melapor kepada penasihat. Ini yo bilangannya gua udah nyong gitu. Kan? Om mama kan baru nanti nah lawan permainan tadi gua. Jadi gua juga lagi. Ini apa?
mereka boleh, tapi harus punya misalnya dari ada daya saingnya, jangan sampai maksudnya merusak pasaran yang ada di sini. Bukan artinya dengan kata mengantisipasi. Kita tidak membolehkan orang lain masuk, karena kan daya saing dari segi itu sudah pasti ada kan. Cuman itulah. Ada peraturan-peraturan gampong yang misalnya untuk mengikat dan menegaskan bahwa jangan sampai merusak pasar kampung. Ini jelas.